Halo Pulau Sporter, sekarang kita ada di Madiun untuk persiapan start etape kedua Tour de Indonesia 2019. Tapi nanti kita akan langsung menuju ke Kota Batu tempat finishnya ya, karena kami tidak bisa mengikuti start dan langsung berangkat mendahului rombongan pembalap. Oke, ikuti terus perjalanan kami ya. Jadi ini lokasi start etape kedua Tour de Indonesia 2019 di Madiun, dan antusias para warga di Madiun itu ada anak-anak sekolah. Ini masih menantikan para pembalap yang sedang melakukan persiapan. Oke, ikuti terus ya perjalanan kami. Ya, sambutan meriah dari anak-anak sekolah ini. Etape kedua ini akan menempuh 163,4 km dari Madiun ke Kota Batu Malang, dan etape kedua ini akan berbeda dengan etape pertama karena memiliki trek yang sedikit menanjak. Oke, kita lanjut dulu nanti. Ini para marshal sedang melakukan briefing sebelum etape kedua dimulai. Marshal juga berperan penting pada Tour di Indonesia 2019 karena beliau-beliau ini juga mengantar para wartawan, terutama untuk peliput yang memotret atau memantau langsung kegiatan pembalap saat melakukan race. Ini dari Madiun ke Kota Batu. Sign on. Attention please to all riders. Sign on start line. Halo Pulau Sporter, sekarang saya sudah sampai di Kota Batu. Ini dalam persiapan menanti finish etape kedua Tour de Indonesia 2019. Jadi ini tadi kabarnya rombongan pembalap terkena hujan, ada sedikit gangguan tadi. Cuman ini sudah perjalanan menuju kemari dan kami akan bersiap-siap untuk menanti para pembalap yang akan finish pada etape kedua Tour de Indonesia 2019. Oke, tunggu terus ya perjalanan kami. Terima kasih. If they are the best riders, stay to individual classification. Leban Thomas, Kina Cycling Team, Rela No Christian, Christian, Team Sakura Cycling, and Mayors Jerun, Taiyuan, POV Cycling Team. 3, 2, 1, enough. Congratulations.